Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, saya Afsar Sugesti dari kelas 2H Prodi Budidaya Ternak. Pada video ini saya akan melakukan kegiatan diagnosis penyakit pada ternak unggas mata kuliah kesehatan ternak yang berlokasi di PT Trisakti Niscaya Raya Dusun Sogaya, Desa Julukanaya Cambaya, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Oke, baik saja Dika, langsung pada pertanyaan pertama. Jadi, umur ayam petelur yang ada di supermarket makan, itu umur berapa saja? 39 minggu. 39 minggu, Dik? Ya. Selanjutnya, jumlah populasi ayam petelur di sini berapa? 2.200. 2.200, oke. Terus, tipe atau strain ayam petelur, Kak? Lohman. Lohman, oke. Terus, produksi ayam petelur, Kak, per hari? 85% per hari. 85% terus yang kelima, berat atau bobot badan rata-rata ayam petelur, Kak? 1,8 sampai dengan 1,9 kilo. Siap. Selanjutnya pertanyaan berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Langsung saja Pak Ledi, Kak, jenis atau merek pakan yang kita gunakan untuk kita berikan? Apakah ada mortalitas atau kematian ayam selama ayam masuk? Ada. Berapa jumlah ayam yang telah mati, Kak? Kalau jumlahnya itu 78 ekor. Kalau tadi mortalitas, sekarang ini apakah ada morbiditas atau ayam yang sakit selama masuk? Kalau ayam yang sakit selama masuk itu pasti ada. Menular ke ayam-ayam lain juga? Iya, ada yang penyakit menular. Yang gejala-gejala penyakitnya itu seperti apa, Kak? Kalau gejalanya itu cepet, berapa lama itu gejalanya biasa terjadi? 3 hari. Penyakit yang sering menyerang ayam petelur di sini itu apa tadi? Itu lalu jepret, kolap sama kanibal. Untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan. Baik, jadi langsung saya. Apakah ada pengobatan yang telah diberikan terkait dari? Buka, ya, dia kandungan endoflaxacin. Jika pernah terserang penyakit menular, apakah pernah dilakukan pengambilan sampel darah atau organ oleh dinas setempat? Kalau pengambilan organ dan sampel darah itu belum pernah ada. Belum pernah kita. Ini pada telur biasa ada kelainan? Enggak ada. Di jenis vaksin yang diberikan atau akan diberikan dan bagaimana metode pemberiannya, injeksi atau oral? Kalau vaksin yang telah digunakan itu 3, Orisa, MDIG, sama AI. Kalau untuk selanjutnya akan direfer kembali AI dan MDIG saja. Jenis pemberiannya itu injeksi.